Berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka terdakwa Arief Rahman Arifin dapat dikualifikasikan sebagai pejabat pemerintah pelaksana. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo dari saudara penuntut umum tidak dapat diterima. Karena segenap tindakan terdakwa Arief Rahman Arifin dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dilakukan dalam rangka melaksanakan tindakan administrasi penyidikan oleh pejabat pemerintah pelaksana dalam hal ini di Propam yang telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksi peraturan administrasi dan perintah yang sah. Adapun segenap tindakan terdakwa Arief Rahman Arifin tersebut didasarkan pada peraturan administrasi dan peraturan internal di Propam sebagai berikut. 13 Juli 2022, menyaksikan salinan, dalam hal ini kopi, rekaman CCTV dari pos security depan rumah saksi Verdi Sambo yang sudah dikopi dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo, PS Kasubag Risa, Bagak Etika Biroa Prof. Divpropam, di kediaman Ridwan Soplanit, selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, yang beralamat di Kompleks Polri Duren 3 nomor 45 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa tindakan tersebut, menonton hasil salinan kopi rekaman CCTV, telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, berkesesuaian dengan pasal 4 ayat 1 Perkap 13 tahun 2016. Objek paminal di lingkungan Polri meliputi A. personil, B. material, C. kegiatan, D. bahan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan. Kedua, berkesesuaian dengan pasal 16 Perkap 13 2016. Pengamanan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 meliputi A. menyelenggarakan backup operasional dengan menggunakan teknologi informasi. Bahwa selain ketentuan di atas, tindakan menonton kopi rekaman CCTV tersebut didasarkan pada perintah saksi Irjen Sambo yang saat itu masih berwenang dan masih aktif sebagai Kadiv Propam. Sehingga tindakan terdakwa Arief Rahman Arifin tersebut telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, pasal 11 Perpol nomor 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Bagian D, tentang tata kerja pada lampiran 7 Peraturan Kapolri Perkap nomor 6 tahun 2017 diatur pimpinan unit kerja di lingkungan Divpropam Polri wajib menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Tindakan kedua, melaporkan temuan isi salinan atau kopi rekaman CCTV kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Bahwa adapun tindakan tersebut menghubungi Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal Divpropam Polri menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan, meminta petunjuk terkait dengan temuan salinan kopi rekaman CCTV. Tindakan tersebut berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Bagian B, lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017. Membuat laporan hasil kegiatan pengamanan sebagai bahan kebijakan pimpinan. Bagian D, tentang tata kerja, lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum, tindakan terdakwa Arief Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam peraturan administrasi. Dalam hal ini Perkap nomor 19 tahun 2012 yang dalam pasal 3 mengatur asas legalitas yaitu penegakan pelanggaran KEPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. profesionalisme dan C. akuntabel. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tindakan selanjutnya, menemui dan menyampaikan perintah dari Kadiv Propam, saksi Irjen Sambo, kepada saksi Cuk Putranto, PS Kasubag Audit Bagak Etika Roa Prof. di Propam Polri yang merangkap Korspri Kadiv Propam
dan saksi Baikuni menyampaikan meneruskan perintah Verdi Sambo untuk menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV yang terdapat di laptop dan flash disk. Tindakan tersebut adalah perintah dari Kadiv Propam. Saat itu masih berwenang dan masih aktif saksi Irjen Pol Verdi Sambo sebagaimana berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022 bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan dan menentang perintah atasan seterusnya dianggap telah dibacakan. Lampiran 7 Perkap nomor 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menyampaikan perintah menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV di dalam flash disk dan laptop milik saksi Baikuni adalah tindakan yang diperkenankan berdasarkan peraturan administrasi dalam Perkap 13 nomor tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan yang mengatur ketentuan sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1 dianggap sudah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Kemudian pasal 16 Perkap 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan untuk melakukan penghapusan, perkenanan untuk melakukan pemusnahan bahan keterangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kebijakan pimpinan. Sehingga dengan demikian, maka secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut, legalitas akuntabel dianggap telah dibacakan. Tanggal 14 Juli 2022 mematahkan laptop jenis Windows Surface milik saksi Baikuni Wibowo di dalam mobil yang terparkir di depan masjid Mabes Polri dengan menggunakan kedua tangannya menjadi beberapa bagian dan memasukkan ke dalam paper bag kantong warna hijau. Bahwa tindakan tersebut adalah perintah setelah mendapatkan perintah dari Kadiv Propam yang masih berwenang dan masih aktif saksi Verdi Sambo dahulu Irjen Pol Verdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022 dianggap telah dibacakan. Bagian D tentang tata kerja lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Perkap nomor 13 tahun 2016 perihal pengamanan bahan keterangan. Pasal 3, Perkap 13 nomor 2016. Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan oleh pengemban fungsi paminal di lingkungan Polri. Pasal 4 ayat 1 dianggap telah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Pasal 16 nomor 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan melakukan penghapusan, pemusnahan, bahan keterangan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2016. Pasal 3 Perkap, asas legalitas A, B, dan C akuntabel dianggap telah dibacakan. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo bahwa dengan demikian segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin di atas telah dilakukan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan peraturan administrasi dan sesuai dengan perintah kebijakan atasan yang sah saat itu berwenang. Sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, onrechtmatig overschreitend atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam segenap tindakan tersebut, maka seharusnya diuji terlebih dahulu, seharusnya diidentifikasi terlebih dahulu di peradilan tata usaha negara sebelum dilakukan pemeriksaan pidana perkara akuo yang merupakan ultimum remedium.